proses loading puyuh. Rasa dur-dur lepi, rada ngisor ae lah, ngoten Mas. Kok timbang. Mengko ngedukne ya angel neh lek dur-dur. Loading puyuh di daerah Babat Lamongan. Penambahan kapasitas 2000 ekor. Ini nanti dimasukkan ke kandang sini 2000 ekor. Yang sebelah sana sudah 4000 ekor, itu dua baris itu. Sini 1000, sini 2000, sana 2000. Jadi 4000 ekor. Sama sini 2000, nanti jumlahnya 6000 ekor jenis blaster super. Untuk kualitas terjamin. Awas, awas, awas. Besi wi. Nyuang kruk sikil. Ayo kuwi. Jadi masih loading. Masukkan puyuh. Pemenjel titik malah ora tau dibenakne ambek RP ya. Ono gak pas kan biasanya benakne. Bapak Arpi, Bapak Dani, Pak Mardani. Nanti kita lanjut waktu pengisian. Jenisnya kali ini kirim jenis blaster super. Telur masuknya ke kiloan. Untuk baterai biasa yang enggak anti tikus ini. Yang penting rajin ngambil telur, telurnya aman. Untuk ketinggian baterai sekitar 170 sampai 172 cm ini. Timba 50 liter itu tempat tandon. Itu Pak Bosnya, juragan telur puyuh sama juragan besi, Pak Fadli, Babat Lamongan. Yang butuh telur puyuh bisa hubungi sebelum pasar Babat, dekat pom Babat. Pom mana ini Pak? Pom Nguwok. Dekat pom Nguwok sebelum pasar Babat. Untuk harga telur per kilonya untuk sekarang sekitar 33.000. Jadi bisa menghubungi Pak Fadli langsung daerah Nguwok sebelum pasar Babat dekat pom. Pemberian. Napa? Nggih. Pemberian vitamin Vita Stress biar puyuhnya tidak kaget waktu pemindahan puyuh. Proses loading puyuh blaster. Masukkan puyuh. Nah, langsung makan nih jenis blaster. Ciri-ciri puyuh blaster tuh.
dadanya agak ada coklat keputihan, agak ada putih-putih coklat gitu sih. Masukkan jenis puyuh Chester. Yang ini sudah bertelur Chester juga, kapasitas 4000 sebelah sana. Panjang sana 2000 2000. Udah langsung makan, lapar puyuhnya. Jam piro? Loro pat jam telu dan jam kalih pak. Napa? Betul nopo-nopo kan jarang ngendok tuh pak. Nggih. Lek pun ngendok kan sing suloyo uritane nggih, telure lek ngeten iki kan dereng nganuritan to. Mulai pembentukan uritan to tasian. Berarti ya sekitar nggih 4 jam, 5 jam, 6 jam lah. Sampai benjing-benjinge mboten napa-napa lek dereng ngendok. Kula biasanya kirim teng Jawa Tengah sampai meh anjing. Nggih. Bekasi mriko mboten napa-napa, meh 10 jam lebih mriko. Daerah Semarang, Blora. Tapi iki sing luar kota rada dilongi. Kirim sing cedek-cedek riyen mawon. Soale griya tasih repot. Dan pakai pelampung. Kalau jenis blister, ciri-ciri blister nih ada agak warna putih dikit di dadanya. Nih blister super. Bosnya Pak Patri, ownernya. Loading pemasukan puyuh 2000 ekor. Hitung ya mas, umi-umi mas, kelali mas, umi-umi, mikir kelali. Oke, nanti ketemu lagi di tempat selanjutnya. Ini lokasi pertama, nanti lokasi kedua daerah Rengel. Lanjut lokasi kedua nanti.
bongkar lokasi kedua di daerah pegunungan, daerah Tuban. Nah, lokasi kedua ini bongkar gelap. Bruno itu ya nyari. Bruno. Oh, oi. Ya, kandangnya di atas sana.